Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan bakti sosial di tempat kedua pada hari Jumat 9 Juli 2021. Polres Metro Bekasi Kota turut hadir dalam pembagian sembako tersebut. Pejabat tinggi Polres pun juga hadir untuk membantu memberikan sembako pada warga di slum area pada Jalan Letjen Sarbini, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Anggota berusukan ke dalam gang sempit untuk memberikan bantuan secara door-to-door. Selain itu, anggota juga memberikan masker sebanyak satu bungkus yang berisikan sekitar 50 lembar pada setiap rumah yang telah diberikan bantuan. Dalam pelaksanaannya, warga juga dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak agar mau mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh panitia ataupun di tempat yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Bekasi. Sudah vaksin belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah dua kali? Besok sekali lagi. Ya. Terima kasih untuk Kapolda Jayanya untuk perbantuannya. Semoga bermanfaat untuk kami. Indah. Namanya Indah ya. Oke, terima kasih. Jawa Barat, Iqbal melaporkan.